Sebuah laporan baru dari China mengklaim bahwa menjaga warga Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang sebagai langkah positif. Langkah itu bahkan diklaim membantu menyadarkan para wanita Uighur dari paham ekstremisme bahwa mereka bukan mesin pembuat bayi. Pemerintah China mengambil apa yang media barat gambarkan sebagai tindakan kejam untuk memangkas angka kelahiran di antara orang-orang Uighur dan minoritas lainnya sebagai bagian dari kampanye besar-besaran tahun lalu untuk mengekang populasi muslimnya. Laporan dari pakar Cina Adrian Zenz pada Juni 2020 menemukan bahwa para wanita dipaksa untuk disterilkan atau dilengkapi dengan alat kontrasepsi. Laporan dari Zenz muncul ketika sekitar 1 juta orang diduga telah ditahan selama beberapa tahun terakhir dalam apa yang oleh negara Cina didefinisikan sebagai kamp pendidikan ulang. Instruksi yang diberikan ke kamp-kamp tersebut yang dibocorkan ke konsorsium jurnalis investigasi internasional pada tahun 2019 menjelaskan bahwa kamp-kamp itu harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin yang ketat, hukuman, dan tidak ada pelarian. Ini adalah bukti yang bisa ditindaklanjuti yang mendokumentasikan pelanggaran berat hak asasi manusia, kata Direktur Cina di Human Rights Watch Sophie Richardson pada saat itu. Menurut saya, adil untuk menggambarkan setiap orang yang ditahan sebagai subjek penyiksaan setidaknya secara psikologis, karena mereka benar-benar tidak tahu berapa lama mereka akan berada di sana. Meski negara itu awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp tersebut, kemudian membela diri dengan menyatakan sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan terorisme menyusul kekerasan separatis di wilayah Xinjiang. Tetapi studi baru yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Xinjiang pada hari Kamis 7 Januari 2021 mengklaim ekstremisme telah menghasut orang-orang untuk menolak keluarga berencana dan pemberantasannya telah memberi para wanita Uighur lebih banyak otonomi ketika memutuskan apakah akan memiliki anak. Untuk jangka waktu tertentu, penetrasi ekstremisme agama membuat penerapan kebijakan keluarga berencana di Xinjiang Selatan, termasuk prefektur Kashgar dan Khotan, sangat sulit, tulis China Daily, sebuah publikasi yang dimiliki oleh Partai Komunis Cina mengutip hasil penelitian tersebut. Hal itu menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat di daerah-daerah tersebut karena beberapa ekstremisme menghasut penduduk setempat untuk menolak kebijakan keluarga berencana yang mengakibatkan prevalensi pernikahan dini dan bigami serta seringnya kelahiran yang tidak direncanakan, lanjut laporan tersebut. Laporan itu juga membantah bahwa perubahan populasi di Xinjiang disebabkan oleh sterilisasi paksa. Sebaliknya, proses pemberantasan ekstremisme telah membebaskan pikiran wanita Uighur, imbuh laporan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi dipromosikan, membuat mereka tidak lagi menjadi mesin pembuat bayi, sambung laporan itu. Wanita sejak itu berusaha untuk menjadi sehat, percaya diri, dan mandiri. Sebaliknya, laporan Zenz menuduh wanita Uighur dan etnis minoritas lainnya yang menolak untuk menggugurkan kehamilannya yang melebihi kuota lahir diancam dengan penahanan di kamp-kamp tersebut. Sejak tindakan keras besar-besaran yang dimulai pada akhir 2016 mengubah Xinjiang menjadi negara polisi yang kejam, laporan saksi tentang campur tangan negara yang mengganggu ke dalam otonomi reproduksi telah tersebar di mana-mana, bunyi laporan Zenz. Secara keseluruhan, kemungkinan otoritas Xinjiang terlibat dalam sterilisasi massal wanita dengan 3 anak atau lebih. Mantan tahanan di kamp Xinjiang mengatakan kepada AP bahwa mereka pernah dikenakan IUD paksa di kamp penahanan dan apa yang tampak seperti suntikan pencegahan kehamilan, sementara yang lain disekoki paksa pil KB atau disuntik dengan cairan yang seringkali tanpa penjelasan. Tujuannya mungkin tidak untuk sepenuhnya meninggalkan populasi Uighur, tetapi itu akan sangat mengurangi vitalitas mereka, kata ahli Uighur dari Universitas Colorado, Darren Baylor, kepada AP pada saat itu. Ini akan membuat mereka lebih mudah untuk berasimilasi dengan populasi Cina arus utama. I was taken to a special room and placed in a high chair. Bands held my arms and the legs in place and tightened when they pressed a button. The guards put a helmet on my shaved head. Joanne Smith Finley dari Universitas Newcastle, Inggris, mengatakan kepada AP, bagaimanapun bahwa itu adalah genosida. Ini tidak langsung mengejutkan pembunuhan massal di tempat, tetapi genosida yang perlahan dan menyakitkan, katanya. Ini adalah acara langsung untuk secara genetik mengurangi populasi Uighur. Gila, ngeri-ngeri sedap ya guys. Each time I was executed, my whole body would shake violently. I thought I would rather die than go through this torture. I begged him to kill me.